tas gua sih, baru gua minum dikit. Oh iya bener, lu tau aja gua haus. Ya udah lu minum yang mana kek? Cobain ya. Ya udah lu minum aja. Lu ngomong lagi ada apaan lu kesini? Biasalah gua lagi bete di rumah. Lagi juga gua udah lama kan ketemu lu. Terima kasih emang ya, tadi gua ditelepon nih sama si Adit. Katanya suruh main sono. Ayolah kita main sono, kapan-kapan. Ya lu, gua bilangin ya sama lu ya. Lu kan orang, lu kan masih baru kenal sama dia. Ya, ya gua bilang sama lu. Gua tuh lebih lama kenal sama dia. Gua tahu sifat dia kayak apa. Gua bilang sama lu, lu jangan ke tempat dia dah. Nanti lu bakalan nyesel kalau lu tahu sifat dia kemana. Omongannya cuma gede doang lagi dia orangnya. Gak bakalan kebukti omongannya. Lah emang lu pernah ngalamin? Ya, gua kan udah kenal lama sama dia. Lu gak percaya sama gua? Lu kenal sama gua lebih lama daripada sama dia. Dia tuh kan baru lu kenal. Oh iya juga sih ya. Coba lah, lu udah lu main-main aja sana, gua mah gak nih. Aduh, gua bete bener nih, kemana yang enak ya? Apa gua telepon si Adit aja kali ya? Halo, Blay. Lu lagi di mana, Blay? Gue tempat biasa nih, Blay. Gue bete nih, Blay. Gue kesitu dah sekarang ya. Mari aja, Blay. Ya, lu tungguin gue. Gue kesini aja. Gue masih lama kok di sini. Oke nih, Blay. Gue otw nih. Iya, skampet. Samperin lah. Woi, Blay, sini aja lah. Woi. Cari lu. Kalau lu bete mending teman-teman gua aja entar. Udah ayo lu, Blay. Bisa minta tolong gak sama lu bertiga? Tolong apa? Biasa, gue lagi ada kebutuhan. Gue mau minjem dana sama lu bertiga. Kira-kira lu mau minjemin gue gak? Berapa kira-kira lu butuhnya? Ya, gue sih butuhnya cuma goceng. Nih, lu minjem 5 ribu kan? Nih, gue ada 3 ribu. Oke, gak apa-apa. Thank you. Ini gue ada 1 ribu. Mana ya 1 ribu gue ya? Nah, lu dah. Ini gue nyimpen udah tahun 90 di sini. Nah, ini dia kan.
Anda 1000 nilai. Oke, thank you der. 2000. 3000. 4000. Masih kurang 1000. Gian, lu ada enggak 1000 lagi, Gian? Enggak, belanja lu kurang 1000. Gua kayaknya ada nih belanja 1000. Entar lu ya. Mana nih 1000 gua ya? Wah, ini dia nih belanja. Rezeki lu berarti nih, Blay. Nih, gua kasih pinjam. Oke, okay, thank you, Blay. Gua hitung dulu ya. 2000, 3000, 4000, 5000. Oke. Okay. Lu emang brother-brother gua semua. Thank you banget ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke deh, kalau gitu deh. Gua langsung cabut, Blay, ya. Oh, oh iya iya. Tet ya. Oh, mana tuh? Udah dulu langsung gua pakai dana. Sekarang doang. Oke deh. Terima kasih, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Hati-hati lu ya. Next kita ketemu lagi ya. Hati-hati lu. Oke, terima kasih. Woi, lu lagi main apaan, woi? Seru banget kayaknya lu. Sibuk nih gua, biasa ngurusin duit. Oh iya, ngomong-ngomong si Adit, gimana kabarnya ya? Kok gak pernah ngechat gua belakangan ini? Oh iya, berapa minggu ini juga gak pernah ada kabar sama gue atau si Adit. Mana minjem duit 3000 lagi sama gue. Gimana ya caranya? Itu gimana sih lu katanya teman dekatnya lu dari dulu? Tahu gue sih dia orang ya kayak gini. Tumen-tumenan dia kayak gini. Gue juga udah lama sih gak ketemu dia masalahnya. Iya, gue lagi itu pernah diceritain loh sama si Edo. Katanya si siapa si Adit itu orangnya begitu. Tapi benar kan kenyataannya begini? Wah, lu kenapa gak ngomong waktu itu sama gua? Lu kalau cerita kayak itu kan gak bakal jadian begini. Aduh, gua jadi emosi. Mana ini? Maksud nih, ceritanya gua kesel juga nih. Udah gimana, yuk kita cari yuk. Biar gua patahin kakinya sekalian. Tunggu, tenang dulu berdua. Berdua pokoknya tenang aja nih urusan, biar gua aja ngurusin. Biar gua cari dia sekarang juga. Pokoknya lu tenang aja dah berdua, sabar. Oke deh, gua percaya nama lu. Tapi nanti kalau misalnya udah dapet kabar dari dia, lu langsung kabarin ke gua ya. Oke, secepatnya kabarin lu. Tadi gua ditelepon nih sama si Adit. Katanya suruh main sono. Ayolah, kita main sono, kapan-kapan. Ya lu, gua bilangin ya sama lu ya. Lu kan orang, lu kan masih baru kenal sama dia. Ya, ya gua bilang sama lu. Gua tuh lebih lama kenal sama dia.